Oke, halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini seperti biasa ya, gua akan mereaction kembali video-video TikTok ya. Karena udah berapa hari gitu ya, gua gak bikin konten, dan hari ini kita akan bikin konten kembali, konten reaction. So, buat kalian yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu di bawah, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video gua berikutnya. Oke. Dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian. Sebelumnya gua mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya buat kalian yang menjalankan ibadah puasa gitu ya. So, tanpa banyak bacot, kita langsung saja ke konten yang pertama. Oke, let's go. Spesial edisi Ramadan gitu ya. Kita cari yang berjilbab. Tapi ya nggak pakai jilbab juga nggak apa-apa sih, kalau emang enak dipandang gitu. Oke, next. Wah, gila sih. Ini suatu cobaan yang di bulan Ramadan gitu. Tapi ini nggak bakal batal kali ya. Mungkin enggak sih, ini mah cuma tontonan doang. Oke, next. Ya, itu yang kucing tuh. Gila, makin menonjol gitu ya bakatnya gitu ya. Kalian tuh jangan apa ya, jangan selalu berpikiran negatif gitu. Mungkin yang menonjol tuh bakat gitu. Januari 2021 nikah. Oke. Maret 2021 pisah. Ini berapa bulan? Januari, Februari, Maret. 3 bulan aja itu. 3 bulan udah cerai aja, itu pacaran. Iya, kawin gara-gara Kabita. Bimo pede. Oh, ini ada Kabimo pede nih. Biasalah. Oke, pelajaran apa yang kita ambil? Jadi pelajarannya itu jangan selalu tergoda ketika teman kita menikah ya. Kita, karena nikah itu apa ya? Harus ditunaikan dengan hati dan pikiran yang normal gitu ya. Jadi jangan kebawa panas, suasana panas oleh misalkan teman kita nikah, gua panas nih, gua belum nikah gitu ya. Mungkin memang. Jadi harus dari jiwa diri sendiri gitu ya, keinginan diri sendiri, dan udah mapan gitu. Banyak yang berhijab aja. Ayo nama lo banyak yang hijab tuh. Edisi Ramadan mungkin ya. Jadi si TikTokers ini tuh memakai hijab gitu biar gak menggoda lelaki. Anjay, gila. Mak-mak oke. Yuk. Ih, tarik mak. Oke, kita baca nih. Camer frekuensi cek. Semoga camerku menyayangiku seperti anak kandungnya.
sisain summer kayak gini satu ya. Frekuensi anjay gila. Disuruh buang di dalam. Maksudnya apa ini? Malah buang di luar. Kita lihat komentarnya. Akhlak perempuan zaman sekarang udah rusak. Nanti hamil baru menjerit. Bener juga sih ya. Kalau udah di dalam gitu lakinya pergi nggak tahu kemana, anjing menghilang tanpa jejak, baru nangis tuh. Nggak ada satu pertanggung jawaban gitu ya. Arigato. Arilaso. Itu ada siapa aja lewat? Pak Ustadz gitu. Oke, okay, next. Gila, anjir. Putih banget. Gelis pisan produk Nguyen. Nguyen. Dia real cewek apa berbatang? Gak yakin sama produk Nguyen. Nguyen. Kalau malam menyala nggak tuh muka glowing in the dark gitu. Mungkin suatu penerangan ya kalau di malam hari. Suatu penerangan untuk di kegelapan anjay. Ayune cup jomblo jangan senyum. Oke, next ya kita lanjut. Oh kan berhijab lagi. Gimana agak manis cewek gua aja begini anjay anjir. Wah, IG-nya aku cewek tapi kok aku suka tengoknya ya. Izin sep masih SMP dia anjay so tau lu. Oke lanjut next. Di depan di depan cara rumah gitu aja TikTok kan. Tetangga siapa ini woi? Kita lihat komenannya nih. Goyangnya tuh udah jago. Pernah di tes belum? Dia yang bikin konten malah lo yang editin. Terima kasih tetangga. Canda tetangga. Gila anjay. Pengen punya tetangga. Pengen punya tetangga kayak gitu biar ada apa ya? Biar ada pemandangan gitu setiap hari pas keluar gitu lagi bikin konten TikTok gitu goyang-goyang kayak gini, goyang-goyang kayak gini. Goyang kayak gini. Ah, anjing ada aja gitu ya. Niat netizen tuh emang aneh-aneh gitu. Oke, kita lihat nih ke bawah komenannya. Kisah kasih tetanggaku yang boy. Ah, ini nih pengen gua boleh. Stres anjing. Suspensinya masih empuk kayaknya. Wow, ini bukan puk lagi bang. Nih, kita lihat. Kita ulang ya. Ini mah udah chamber gitu ya. Udah setelan anak muda gitu ya, ceper. Cuman pakai hidrolik gitu ya, suspensinya. Jadi bisa naik turun gitu. Jadi nggak keras. Nggak keras itu. Nah ya, gitulah pokoknya. Jangan rusak pun masih empuk gitu. Oke, okay, next. Revolution. Remix.
apa sih ini? Kita lihat langsung ke kolom komentar gitu ya, karena kolom komentar tuh jalan ninjaku gitu ya. Banci tai, ganggu aja cewek yang mau joget. Oh jadi ini, kita lihat ya, ini banci bukan ya. Iya, oh yang ini nih. Balik lagi ntar nungguin IG-nya si Mbak. Kenapa cewek-cewek orang luar di luar sana bagus-bagus banget ya, besar apanya tuh ngab? Mungkin itu KP-nya besar gitu ya. Oke, next. Gila, Ukti John. Berteman sepi tanpa hadir. Tetap sendiri dan akhirnya nyaman sendiri. Nah, 3 tahun jomblo. Jomblo. Masih jomblo. Tetap sendiri dan akhirnya nyaman sendiri. Oke, kamu itu kenapa sih di sini ada aku ya yang selalu menerima hati kamu gitu. Gua jancuk. Tolong dong yang tahu nih netizen di tag ya. Aku pengen tahu gitu ya di IG-nya. Tolong yang tahu IG-nya ini tag gua gitu ya di ke Instagram gua, nanti tulis di link deskripsi ya. Anjir, yang sini dari lahir belum pernah pacaran. Kasian banget sih ngap, dari lahir. Pengen tanya gimana kalau yang dari lahir ya. Lu bayangin aja anjir, dari lahir udah berapa tahun. Berarti lu misalkan 20 tahun gitu ya. Lu dari lahir belum pernah pacaran, lu emang masih suci kayaknya. Kamu masih terlalu dini untuk mengatakan 3 tahun itu lama. Anjay, gua 5 tahun biasa aja. Ya menurut lu kali, kan pandangan orang tuh beda-beda gitu. Next, nih satu kali lagi ya. Oh gila, ini anak SMA kayak gini. Mending gua balik lagi sekolah aja. Berburu cewek. Gak canda gitu ya. Sekolah mah buat cari ilmu gitu ya, bukan cari cewek. Ngapain sekolah, ngelonte aja toh. Tamat sekolah jadi lonte juga ya kan. Ada yang ketat tapi bukan PSBB. Coba lihat. Gue belum jelas nih lihat. Oh iya. SMA udah kayak gini anjir, anjir. SMA mana ini ya? Tolong dong yang tahu itu ya, tulis di kolom komentar di bawah itu ya. Ini SMA mana gitu ya, kayak SMA mana ini. Kesuen pray sekolah terus open BO jadi montok gini. Kebanyakan libur corona ini kayaknya nih. Anak SMA keluaran corona gitu. Ini mungkin jadi kayak gini nih. Jadi mantap guys. Pantesan cah sekolah saiki lulus mergo meteng. Sekolah model niki wong gak wedi dikentu wong. Cita-cita PNS anjay. Bener sih ya. Cita-cita PNS. Oh ini mungkin cita-citanya mau jadi PNS gitu. Gila aja, makin mantep gitu ya. Dan kesini TikTok tuh makin mantep gitu. Oke guys, mungkin videonya cukup sekian dulu ya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya agar aku makin bersemangat untuk membuat konten. Oke, tekan tuh tombol subscribe-nya di bawah. Dan jangan lupa di-share ke sosial media kalian
agar aku makin bersemangat untuk membuat konten ya. Oke, sampai jumpa di video gue berikutnya. Oke, see you next video. Bye.